subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Oke. Kali ini kita tidak membuat tutorial. Saya ingin berbagi tentang chord minor. Sebelumnya saya ada buat video berbagi chord minor. Sekarang kita coba di chord minor ya. Saya dekatkan dulu kamera, action. Oke, kali ini kita sedikit mengulik tentang chord. Seperti biasa, kali ini saya akan bahas tentang minor ya. Berarti kalau sesuai abjad, A minor berarti ya, B minor, C minor, D minor, F minor, G minor, ke A minor. Nah, sekarang ke A minor 7. Yang pertama untuk A minor 7 kita pasang dulu A minor ya. A minor 7 berarti dia tali 3 itu di open ya. Itu berarti A minor 7. A minor 7. Kita masuk ke selanjutnya ya, B minor. Untuk B minor 7 tali 3 nya di open, tali 3 nya di fret 2 ya. B minor 7. B minor 7. Ini A minor 7, B minor 7, C minor 7. Lanjut kita ke D ya. D minor 7, tali 3 fret 2, tali 2 fret 1, tali 1 fret 1. Berarti D minor 7 ya. D minor 7. Oke, kita ulang dari awal. A minor 7. B minor 7. C minor 7. C minor 7. Kita masuk ke G. Sorry, kita masuk ke F. F minor ya. F minor 7-nya. F minor. Oke ya. G minor. G. Kalau minor kebanyakan ini ya yang pakai balok ya. Kalau videonya banyak nonton nanti saya coba buat cara kunci baloknya ya. Kita ulang dari awal ya. A minor 7. B minor 7. C minor
C minor 7, D minor, D minor 7. Oh sorry, satu lagi coy. E minor 7, E minor 7. Sorry, sorry, sorry. E minor 7. Ini E minor 7 ya. G, habis E, F. E minor 7, G minor 7. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kalau senang dengan video ini. Bisa like dan komen videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.